Assalamualaikum teman-temanku yang tersayang, tercinta, terlope-lope. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan aku sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini teman-teman, cahayanya kurang bagus ya. Say hi honey. Hai teman-teman. Hari ini teman-teman, hari ini aku mau ajak kalian ke Indonesian Summer Fair ya. Ada acara Indonesia gitu di Windsor. Nah, nanti di sana aku mau ketemu sama teman-temanku juga. Ada temanku yang jualan juga di sana. Jadi hari ini kita lihat ya gimana acara Indonesia Summer Fair di Windsor. Why you go here? We go to Windsor, Rohan. No, just check that thing. Oh, I see. Okay. Teman-teman, jadi nanti acaranya itu katanya ada jualan-jualan, ada jual makanan, ada jualan macam-macam, nggak cuma makanan aja. Kemudian katanya ada tari-tarian juga gitu. Jadi aku rasa acaranya pasti seru hari ini ya. Jadi ikutin aku terus ya. Kita lihat gimana acara kita di sana. Jalan kita di tengah-tengah hutan, seneng. Cantik ya teman-teman. I love this kind of area. Banyak itu. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai. Sekarang kita mau masuk. Kita lagi di parkiran ini. Sekarang kita masuk ke dalam. Ya. Harinya enak ya teman-teman. Harinya cerah. Kita udah sampai nih ya. Tuh kayaknya di dalam ya. Tuh aku lihat dari sini ada kayak apa? Kain-kain tenun Indonesia tuh di situ. Tuh ya. Nah kita mau jalan ke dalam nih sekarang. Kita jalan ya. Kita masuk nih teman-teman. Ketemu lagi. Iya. Halo. Belum datang ya? Alhamdulillah. Yeah. Hai. Sorry. I'm not a friend here. Rumahnya di mana sekarang? Pindah ya? Di Croton. Dari sini 30 menit aja. Oh, dekat aku 2 jam. Really? Yeah. Come to our house. Iya, iya. Oke. Ketemu friendly ya. Ini ada jual macam-macam teman-teman. So, oh, survei ya. Sorry, I forgot. £2 ya, Mbak? Bayar £2? Ya, Pak. £1. £1 per person, nah? Ya. Ya, berarti £2 ya. Sorry ya. Halo, sayang. Halo, sayang. Ya, safe. This is... Oke, tuh kita dicap ya untuk masuk ya. No color rainbow. One more color ya. My skin is not touching. Ada jual macam-macam teman-teman. Nah, di sini ada tukang jual sate Padang, teman-teman. Tapi aku nggak tahu waktu itu, kalau aku tahu aku beli. Maaf ya, teman-teman, ini aku voice over karena ini apa tuh? Musiknya keras sekali, aku takut kena copyright. Jadi ada sate Padang, ada rendang, ada juga yang jual baju-baju batik, cantik-cantik bajunya. Terus segala macam snack-snack gitu ya teman-teman ya, ada snack-snack Indonesia, ada yang jual kelepon, risol, macam-macam lah, ada snack-snack Indonesia gitu. Nah aku tuh lihat nih ya teman-teman, aku rasanya pengen beli semua. Nah ini ada yang jual kelepon. Aku itu lagi cari-cari temanku teman-teman, tapi nggak ketemu dari tadi. Jadi ini kita lagi jalan-jalan ya, kita cari-cari teman aku. Nah akhirnya aku ketemu sama temanku ini, Mbak Agatha. Dia jualan tempe, dia jual tempe yang fresh juga, tapi tempe yang fresh itu udah habis. Nah dia tuh tempenya buat sendiri teman-teman.
Kemudian dia juga ada jual oseng-oseng tempe sama tempe mendoan. Kemudian ada temanku Utari, dia jual macam-macam juga, ada bumbu-bumbu gitu. Ada jual sambal bajak, bumbu urap, ada empe-empe. Ada apa lagi ya waktu itu ya? Ada sambal ikan, ada bumbu pecel, bumbu soto, bumbu opor. Jadi aku kemarin tuh beli mie ya, mie Tanjung Pinang gitu. Nah rasanya tuh mirip sama rasa mie rebus Medan. Enak loh teman-teman. Oh yang fresh udah habis. Nah ini ada temanku Mbak Agatha jualan tempe oseng orek ya? Apa namanya? Oseng-oseng tempe nih. Ini ada tempe mendoan. Sebetulnya ada tempe freshnya, cuma udah habis ya Mbak ya? Iya, udah habis. Nih, kayaknya ini berapa Mbak? Aku mau coba deh. Ini 8 pound. 8 pound. Han, can you pay this, Han? Okay. 8 pound. Aku beli ini teman-teman tuh. Halo. Iya. Ini Utari, dia ada buka catering. Nama cateringnya? Catering Ibu Tari. Ah, catering Ibu Tari ada di Instagram ya teman-teman. Jualannya macam-macam. Pempe ya. Ini urap ya? Ada urap. Ini mie rebus, aku mau ini deh satu. Terus opor ayam sudah habis. Ini apa? Ini pecel, bumbu pecel. Bumbu yang pecel. Iya. Terus ini bumbu soto. Bumbu pecel. Opor ayam sudah habis. Sambal bajak. Terus dia juga ada jual opor ayam. Ini ada mie rebus ya, mie rebus Medan. Sama kuahnya. Ini dia kuahnya. Kalau ini sambel. Oh ini sambel, ini sambel baja. No sambel ikan. Sambal ikan. Oh ikan sambel ikan balado. Maaf ya teman-teman ya, soalnya di sini rame, full of suara-suara. Terus ini bed light lagi, agak gelap kalau dari sini. Gimana hari ini, Laris? Laris. Laris ya. Alhamdulillah ya. Yalah, aku mau ini coba satu. Ya. Beli ini. Terus kemarin aku udah ini ya, udah apa tuh namanya? Udah ada order yang lain juga. This is my friend. So I already ordered from her. Be careful, honey. The fish will be leaking or not. Mau dimakan di sini? Nggak tahu. Mungkin bawa pulang gitu. Umi, ibu iya. Tuh jalan rusak, teman-teman. Nah, ini terpaksa dihilangkan lagi suara musiknya. Sekarang aku voice over lagi ya, teman-teman. Ini ada Mbak Umi, temanku juga. Dia jualan rujak, bubur pulut hitam, bubur sumsum. Ada bumbu rujaknya, ada jualan pecel. Kemudian di sebelah situ ada kayak jualan paru ya. Paru serundeng gitu. Jadi macam-macam juga jualan Mbak Umi. Terus aku beli ininya teman-teman. Aku beli bumbu rujaknya. Rasanya mantap, serantap. Sama aku juga beli rujak. Thank you.
Tuh ada lontong Medan teman-teman. Ini ada rujak. Aku suruh Hanibi makan rujak ya. Gak tau dia bisa makan apa enggak. It's better with Aika, Sergi. How your rujak? It's good. It's fresh, nah. Thanks God, it's not spicy. The rendang is good loh. So she know how to cook, yeah? Yeah. Make friendship with her, we'll go by. Yeah. Enak loh teman-teman. Rendangnya enak. So moti and then bring in so much food. Hari ini aku beruntung karena dapat lontong nih. Why they put the spices in this? They put spices? Yeah, aku cari-cari mana si Ani. Ternyata tuh ketemu Ani. Ini Mbak Benet. Mbak apa? Miner. Mbak Miner. Salam kenal. Iya iya, aku tuh susah banget kalau disuruh duduk menjelempot iya, gitu. Iya, malum ya gendut ya. Juga, mungkin umur juga loh, iya, mungkin iya. Umur juga. Umur, iya. Aku juga. Kurasa-rasa karena umur ya, jadi susah kali kalau disuruh duduk menjelempot, susah berdirinya. Hai cinta. Udah makan apa aja? Bakso mau cari pandan cake. Pandan cake. Tadi aku makan lontong Medan di situ enak banget. Cobain deh. Iya, itu di situ ada temanku jualan juga ada rujak. Rujaknya enak loh. Udah. Jualan apa aja? Indomie, ada mie Aceh, apa Indomie mie Aceh ya. 90. Oke. Aku juga ya. Kakak. Acung. Iya. Sekarang sih pulang jalan. Sambal cumi. Pengen beli ini deh. Sambal cumi ya. Aku mau dong satu ininya. Sambal cumi. Ini enggak pakai pete kan? Enggak kan? Aku ambil satu ya. Ya. Lama banget nih gak ketemu kamu. Aku nyariin kamu dari tadi. Iya, lari tadi uangnya sini. Aku juga dari jam 9 kan sejam lebih. Aku udah makan lontong Medan. Di situ ada Penny juga. Sarangin. Sarangin. Sarangin.
Jadi teman-teman, sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Tadi, what do you want? Yeah, it's gone. Yeah, gone. Strawberry, kan? If they have strawberry, Ani mau beli es krim teman-teman. Di situ ada es krim. Jadi dia mau beli es krim dulu. Jadi hari ini vlog kita seru. Aduh, seru banget tadi, seru banget. Aduh, tadi ketemu Novi, ketemu Penny Cecil ya. Seru banget ketemu teman-teman yang lain, kita nari-nari, makan-makan. Seneng banget, alhamdulillah ya. Pokoknya kalau udah ketemu orang-orang Indonesia tuh seru, enak ya. Aku suka banget ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Thanks for watching. Makasih banyak udah nonton. See you in the next vlog. Bye bye.